Berdiri sejak tahun 1968, perusahaan makanan dan bumbu masak terkemuka di Indonesia ini memiliki sejumlah produk yang memanjakan masyarakat, terutama para penggemar masak-memasak. Salah satu produknya yang tidak boleh dilewatkan adalah tepung bumbu, karena praktis untuk digunakan dan melezatkan setiap makanan. Hadir dalam berbagai varian, salah satunya tepung bumbu ayam goreng renyah, membuat namanya pun renyah dibicarakan. Di ranah digital, namanya diulas di lebih dari 220 ribu halaman internet. Sosial medianya pun aktif didukung 590 ribu lebih followers TikTok, 1,4 juta pengikut halaman Facebook, dan 200 ribu lebih subscriber YouTube channel, menjadikannya sebagai tepung bumbu populer di kalangan netizen Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Indonesia Digital Popular Brand Award 2024 untuk kategori tepung ayam goreng, Sasa Tepung Bumbu. For Info Brand, I am Focus and Transenco. Sasa Tepung Bumbu are honored to receive the Digital Popular Brand Award. At Sasa Tepung Bumbu, we are committed to evolving with market trends. This award motivates us to make meaningful impact for our generation. As our latest campaign, Makin Bangga Digoreng Karena Sasa Tepung Bumbu Viral Bervitamin dan Bermineral. Thank you once again.